1000 tahun dahulu, Donaga telah menyerang bumi dengan tiba-tiba, menyebabkan berlaku satu bencana di bumi. Donaga, malam ni kita mesti tentukan. Kenapa kau suka sangat menghalang aku, ha? Itulah tugas aku. Aku mesti jalankan. Berani betul. Kau yang cari pasal. Aku terima je lah. Kau tak layak langsung lawan aku. Bagaimana? Selagi aku hidup, aku takkan biarkan kau musnahkan dunia ini. Biar kita mati sama-sama. Memang tak layak lawan dengan aku, Smega. Kalau kau nak menyesal pun, dah terlambat. Aku pasti akan lepas dendam. Tugas aku belum selesai. Aku tak akan biarkan kau.
tuan, benda yang tuan suruh cari tu ada kat mana? Bila aku dapat tahu, aku akan bagi tahu kau. Kau carilah dulu. Baiklah. Kenapa kau tak balik makan malam? Kau ni teruklah. Sekarang ni aku nak pergi ambil abang dan kakak. Kami tunggu kau balik. Balik cepat tau. Aku masih kerja ni. Masih kerja? Malam tahun baru pun nak kerja. Siapa nak beli makanan? Lagipun mak bosan tak ada teman berbual, tahu tak? Yelah, aku tahulah. Satu lagi, barang yang aku pesan tu dah beli ke belum? Susahlah jadi teman wanita kau ni. Semua nak kena ingatkan. Yelah, nanti pukul 8 aku baliklah. Aku nak siapkan kerja ni dulu. Nanti aku baliklah. Loceng keselamatan berbunyi. Aku nak pergi tengok kejap. Remy, aku belum habis cakap lagi ni. Tadi mak tanya aku bila kita nak kahwin. Tikus lagi agak ni. Nak tidur pun tak boleh. Tikus pun, perangkap tikus pun masih elok. Tuan, ada orang lah. Jangan perulikan dia. Aku dah tahu kat mana tempatnya. Di sebelah kiri kau, lepas lepan warisan, terdapat sebuah kotak kayu di atasnya. Pergilah ambil sekarang. Baik. Ya, itulah kotaknya. Dah dapat, tuan. Bagus. Bawa kotak cepat. Baik. Tikus. Aduh, siapa pula yang pasang perangkat tikus ni? Siapa? Kau pencuri ke? Jangan rapat. Jangan rapat aku bilang. Jangan rapat. Aku ada pistol. Kalau rapat aku tembak. Ini pistol betul ni. Saya dah bunuh dia. Raksasa! Balik cepat. Baik. Tinggalkan kotak tu. Siapa tu? Tinggalkan. Siapa tu? Di mana kau? Aku di sini.
Hah? Tinggalkan kota itu. Kau boleh pergi dengan selamat. Bunuhnya! Jangan sentuh kotak tu! Mana pergi pencuri tu? Makhluk asing! Ambil ni! Dua! Baik ke mana? Rasanya ni pula! Nak bunuh-bunuh sajalah. Jangan banyak cakap. Pergi dia. Tuan, apa yang patut saya buat pada dia? Takkan itu pun tak tahu. Bunuh dia. Siapa yang serang aku? Kau lagi. Aku bunuh kau. Jangan bunuh orang yang tak bersalah. Hei! Lepaskan! Jangan takut. Saya takkan apa-apakan awak. Cepat bawa kotak tu kemari. Cepatlah! Baiklah. Kotak ni ke? Ya, terima kasih. Sing Mega, lama kita tak jumpa. Awak tak apa-apa ke? Siapa nama awak? Remy. Remy, awak boleh tolong saya sekali lagi tak? Boleh. Tapi saya belum makan lagi. Kejap aja, tak lama. Tak sakit? Kenapa tak ada luka? Apa yang awak buat ni? Remy, saya berharap sangat pada awak. Pada saya? Ya. Remy, dengar baik-baik. 1000 tahun lalu, Donaga telah menyerang manusia. Pada awal pagi besok, Donaga akan muncul semula.
Kalau si Mega dapat hidup semula dan menghapuskan Donaga, dunia ni akan dapat diselamatkan. Sekarang ni dunia bergantung pada awak. Bawalah tanduk tu ke Tokong Ronson. Tok Guru akan menolong awak. Hah? Tak boleh, tak boleh. Saya tak nak pergi. Awak memang tak guna. Remy, saya tak boleh tinggal di dunia lagi. Awak mesti terima tugas. Sebelum awak berjaya berjumpa dengan Tok Guru, Donaga akan terus menghantar makhluk-makhluk untuk membunuh awak. Berhati-hatilah. Makhluk asing nak bunuh aku? Aku bermimpi agaknya. Malang betul nasib muraku. Nasib baik ada seorang gadis menyelamatkan aku. Dia berjaya menyerang makhluk tu. Dalam sekelip mata aja, makhluk tu terus hilang. Tapi gadis tu cedera parah. Aku pergi dekat dia. Tiba-tiba, dia cucuk sebatang tanduk kat dada aku. Tak sakit pun. Lepas tu, dia menjelma menjadi seekor burung dan terus terbang. Baru hari ni aku tahu kau pandai buat cerita. Dahlah, aku tak nak dengar cerita Karut. Betul ni, aku tak tipu. Dia suruh aku cari Tok Guru. Kalau tidak, makhluk tu akan bunuh aku. Cepatlah bawa aku ke Tokong Rungsan tu. Siapa nak bawa kau ke sana? Mak aku tengah tunggu aku kat rumah ni. Jangan merepeklah. Aku tak bergurau. Aku cakap betul ni. Percayalah cakap aku. Nak tahu tak? Makhluk tu sangat menakutkan. Dia boleh terbang. Kuat pula tu. Dahsyat betul. Dah banyak kali aku tembak. Tapi dia tak mati. Aku yang nyaris nak mati tadi. Yang paling menakutkan, dia boleh menjelma jadi manusia. Sampai aku tak tahu nak membezakan. Yang mana satu manusia, yang mana satu pula makhluk asing. Dahlah, aku tak nak dengar cerita kau ni. Dahlah, aku tak nak dengar cerita kau ni. Kenapa menjerit ni? Buat sepanjang orang je lah. Kau tak nampak ke makhluk asing kat depan tu tadi? Hei, kenapa dengan kau ni? Itu kotak lah, rabun agaknya. Ha? Kotak? Tapi aku nampak makhluk asing lah. Dahlah jangan bising, kita beli air lepas tu balik rumah. Bukan makhluk asing? Ah? Apa hal lagi ni, ya? Rupa-rupanya kau ni makhluk asing. Kenapa dengan kau ni? Aku tak takut dengan kau. Aku tengok makhluk ni lah. Apa ni? Gila betul. Nasib baik tak mati. Nyusahkan orang. Aku rasa kau ni patut jumpa doktor lah. Kat mana ni? Dekat hospital. Linda, macam mana aku boleh ada kat sini? Kau boleh cam aku? Bukan makhluk asing. Makhluk asing? Hah? Duduklah. Mengarut betul. Tak apa ni? Pas lagi. Tengok ni. Semuanya pasal kau. Macam mana aku boleh pingsan?
Dah, diam ajalah. Nurse, tadi saya ada buat temu janji dengan Dr. Chong. Oh, awak yang telefon tadi, masuk. Linda, aku tak ada masa nak jumpa doktor. Dunia dah nak kiamat, percayalah. Eh, nanti kau cakap dengan doktor. Dah, aku tak nak tolak. Kau jalan sendiri. Yelah. Ini biliknya. Seorang aja dibenarkan masuk ke dalam. Awak tunggu di luar. Jangan lama sangat. Kita belum makan malam lagi tau. Hai. Awak ni Remy kan? Ya, doktor. Awak duduklah dulu. Terima kasih. Lain macam je aku tengok nasi. Remy, awak kata nak periksa otak. Awak mabuk ke? Tidak, doktor. Saya betul-betul nampak. Teman wanita saya tak percaya. Dia yang bawa saya ke sini. Apa yang awak nampak? Makhluk asing. Tembak dengan pistol pun tak mati, doktor. Makhluk asing? Iya, saya tak tipu. Kalau doktor tak percaya, cuba isi badan saya ni. Dalam badan ni ada tanduk. Awak tunggu sekejap ya. Doktor, kalau percaya tak payahlah X-ray. Hey, tunggu dulu. Baring. Tapi saya mesti cepat ke tukang ronsan. Dunia dah nak kiamat. Awak tunggu dulu. Habis periksa, baru boleh keluar. Tapi... kalau nak keluar cepat, awak duduk diam-diam. Cepatlah, doktor. Dah dekat tengah malam ni. Remy, jangan takut. Aku adalah tanduk yang berada dalam badan kau. Kau dalam bahaya. Doktor itu adalah jemaat makhluk asing. Dia nak membunuh kau. Makhluk asing? Kau tak akan boleh melarikan diri. Cuma ada satu cara. Kau mesti tewaskan dia. Tapi macam mana saya nak kalahkan dia? Dengan menggunakan gelombang cahaya. Saya tak tahu nak guna gelombang cahaya. Aku akan ajar. Mula-mula, tarik nafas. Kumpul tenaga dalam perut. Tak boleh. Saya tak boleh. Remy, kalau kau yakin, kau pasti akan berjaya. Kalau tidak, kau akan mati. Tak boleh juga. Kenapa tak boleh? Saya tak tahu nak kumpul kat mana. Kumpulkan tenaga. Kira-kira 3 inci dari pusat. Baiklah, saya cuba. Sekarang giliran kau. Lari cepat. Nak lari ya. Tengok ni. Mula-mula aku ingat nak bunuh kau terus. Tapi sekarang aku nak sesa kau dulu. Linda. Tunggu lagi. Serang dengan gelombang cahaya. Betul ke saya boleh serang? Kalau kau yakin, kau mesti boleh. Cepat serang. Sebelum jalan, baca mantra dulu. Baiklah. Tarik nafas dalam-dalam. Kumpulkan tenaga dalam perut. Elahumo zaza bili bala susu bola. Boom! Kenapa tak jadi ni? Kenapa? Bukan susu kolamu, sungkung kolamu. Cuba lagi. Tak bolehlah. Jangan putus asa. Cuba lagi. Kau mesti selamatkan Linda. Pali pomoza zabili bala sungkung kolamu. Linda. Remy. Kau tak apa-apa ke, Linda? Remy. Bodoh. Aduh. Kenapa kau tak tolong aku tadi?
Aku baru aja bunuh makhluk tu. Kalau tidak, tak dapat jumpa kau. Kau pun diserang makhluk asing. Tunggu kau selamatkan sempat aku mati. Masa makhluk tu nak serang aku, aku lawan dengan tempat abu rokok. Takut dia. Lepas tu, aku tunjukkan benda ni. Terkejut dia dan terus lari. Kalau tidak, tak dapatlah kau jumpa aku lagi. Linda, jomlah cepat. Cepat? Nak ke mana? Pergi cari Tok Guru. Cepatlah. Tunggu. Dah patah? Tak apalah. Patah pun patahlah. Cepatlah sikit. Sabarlah. Kau tahu ke tempatnya? Aku pun tak tahu. Tanyalah orang. Kenapa tak tanya aku? Ya tak ya. Kat mana tempatnya? Hei, kau cakap dengan siapa tu? Nanti aku ceritakan. Lajulah sikit, Linda. Nak laju macam mana lagi? Eh, kenapa pula ni? Manalah aku tahu. Alamak, dah tak boleh jalan. Macam mana ni? Jauh lagi ke tempat tu? Tokong Ronsan tu ada di belakang kau. Kat belakang? Jauh lagi lah. Tak sempatlah. Kau janganlah cepat sangat berputus asa. Ha, Remy, kita cuba jalan pintas. Dari sini, kita lintas hutan tu. Tentu sempat sampai ke sana. Ha? Alamak. Tak boleh, tak boleh. Mana ada jalan kat sana tu? Boleh, tak boleh. Kita mesti cuba dulu. Aku tak nak pergi. Bahaya. Kau mesti pergi. Hey, Linda, apa yang kau buat ni? Turunkan aku. Dengar sini. Untuk keselamatan seluruh dunia, kita tak ada pilihan lagi. Pergi! Aduh, sakitnya! Tak guna betul lah. Lagi setengah jam pukul 12. Bila kita nak sampai ni? Kejap lagi sampailah. Tak ada harapan lagi. Wah, kuat gemanya kan? Masih ada harapan. Ya ke? Tapi macam mana caranya? Walaupun kau dah sah jalan, tapi kau dah hampir sampai. Tok Gonsan tu di atas bukit ni. Aku akan turun-turunkan kau ke atas. Jangan bimbang. Terbang? Aku tak nak. Dia suruh kau terbang. Terbanglah cepat. Tak boleh. Nanti kalau kita terjatuh, matilah kita. Hei! Yelah. Aku akan cuba. Sing Mega. Macam mana caranya nak terbang? Kena baca mentera lagi ke? Tak payah. Depakan tangan. Tumpukan perhatian. Dan sebut dalam hati. Aku boleh terbang. Yang lain, aku akan uruskan. Dah dia? Dah. Bagus. Mula. Tunggulah aku. Yeah!
mati ni? Kau nak mati ke? Aku pun tak tahu. Tanyalah si Mega. Sebab kau terbang tak tentu arah. Tenaga aku hampir-hampir nak habis, tahu tak? Kau lompat ke pintu cepat. Kita dah tak ada masa ni. Baik. Lompat ke sana. Baiklah. Hati-hati! Lompat! Sakitnya. Cepatlah, kita dah sampai ni. Akhirnya kita sampai juga. Alamak, kena naik tangga lagi. Cepatlah. Akhirnya kau sampai juga. Dato' ni Tok Guru ke? Ya, dah lama Dato' tunggu kau. Tok Guru, tolonglah saya. Don Naga akan muncul tak lama lagi. Tak payah cakap. Datuk dah tahu, tengah malam ni dia akan muncul. Mari ikut Datuk. Tok Guru, tanduk tu masih berada dalam badan Remy. Datuk tahu. Linda, kau pegang garpu sakti ni baik-baik. Jangan takut sebarang makhluk asing. Kau yang akan menjaga keselamatan kami. Dan sekarang Datuk akan menyihir Remy. Datuk akan hilang daya kekuatan. Jadi, nyawa kami berada di tangan kau. Faham tu? Mari kita mulakan. Bagus, Remy. Kau dah berjaya. Ini ke tanduknya? Ya. Si Mega! Kau dah tak ada peluang nak hidup lagi. Linda! Linda, apa yang kau buat ni? Aku bukan Linda. Masa di hospital, aku masuk ke dalam badan Linda. Tak ada siapa lagi yang akan menghidupkan si Mega. Tak guna. Nah! Linda! Linda, jangan tinggalkan aku. Sebenarnya tahun ini aku nak kahwin dengan kau. Bangunlah Linda, bangun. Janganlah menangis. Dia tu belum mati lagi. Hah? Linda tu cuma pengsan aja. Don Naga dah keluar. Kau jangan bimbang. Pakai tasbih ini. Baik. Nak tolong hidupkan si Mega, bergantung pada tasbih ini. Kau pakai tasbih dan pegang tanduk. Lepas kau terjun ke dalam lubang tu. Hah? Saya tak nak lah. Tok Guru! Tok Guru! Tok Guru! Saya takut ni. Bangunlah Tok Guru! Bangun! Tok Guru! Thank you.
Aku ingatkan guru tipu aku. Linda! Berani Datuk pemain Kak Remy, eh? Sangka kita boleh jumpa lagi. Kenapa kau suka menghalangkan diri aku, ha? Donaga, yang jahat pasti akan tewas. Kalau kau masih berdegil, aku akan hancurkan kau. Percaya! Nak hancurkan aku? Kau ingat kau boleh kalahkan aku lagi? 1000 tahun aku bersembunyi di dalam bumi kerana kesiapan aku. Hari ini aku akan hancurkan kau. Kuat lagi! Umpah dia, bunuh dia! Kuat lagi! Cepat kalahkan dia! Cepat! Tunggu ketibaan hari ini. Ya kak, kalau begitu biar aku bagi ganjarannya. Ucapkan terima kasih. Tanpa bertapa 1000 tahun, tentu kau tak akan tewas dengan mudah. Biarlah! Alamak! Padahal aku tak sempat panas, kau dah tewas. Habislah kali ini, matilah. Bangun! Lawan lagi! Kau tak boleh mati. Aku nak seksa kau terlebih dulu. Biar kau mati perlahan-lahan. Kau ni sombong betul! Lagi, kau ingat masih berkesan kan?
Sekarang giliran aku pula. Aku rasa kau patut belajar lagi. Kita mesti cari jalan. Tak seronok langsung berlawan dengan kau. Baik kau mati je lah. Cepat! Si Mega! Si Mega! Kat sana! Kat tempat kita tumbang tadi, ingat tak? Ambil! Nak lari ya? Kau mesti berjaya. Donaga, kau dah masuk perangkap. Kau ni buat masa aku, elak. Syabas, kau dah berjaya. Bagus juga idea aku, kan? Remy, Lina, aku ucapkan terima kasih. Sama-sama. Dah. Tak payahlah berterima kasih. Aku dapat tewaskan Donaga dengan bantuan kau dua. Tugas aku dah selesai. Aku nak balik ke tempat asal. Jumpa lagi. Aku rasa macam dalam mimpi pula. Yalah. Ha, segala-galanya dah pun selesai. Tak nak buat kenduri ke? Ha? Kata nak kahwin dengan aku. Oh, tadi kau pura-pura pengsan ya. Eh, jadi ke tidak ni? Biar aku fikirkan dulu. Oi, nak ke mana tu? Tunggu dulu. Balik makanlah. Nanti kita sambung cerita ya.